Seorang bocah 6 tahun di Kabupaten Brebes kesulitan menelan makanan akibat uang koin Rp1.000 tersangkut di tenggorokannya. Kini sang bocah tengah menjalani pemeriksaan tim dokter spesialis THT dan bedah di RSUD Brebes. Nasib naas dialami Fatan Almaisan Zen, bocah 6 tahun warga Kelurahan Pasar Batang Kabupaten Brebes. Sudah 14 hari, Fatan harus menahan sakit di tenggorokan akibat tertelan satu buah uang logam pecahan Rp1.000. Putra semata wayang pasangan suami dan istri Sandi Novratama dan Ernawati itu hanya bisa pasrah dengan kondisi anaknya. Sebelum kejadian naas, Fatan meminta uang kepada ibunya. Namun sang ibu menolak. Tiba-tiba Fatan menemukan sebuah uang logam Rp1.000 di bawah lantai. Karena kegirangan, Fatan pun sempat memainkan uang logam itu sambil tiduran. Naas, saat uang diletakkan di kepala, tak sengaja menggelincir masuk ke dalam mulut Fatan hingga tertelan. Kedua orang tua Fatan pun sudah berupaya membawa anaknya berobat ke beberapa rumah sakit. Namun, dua rumah sakit yang didatanginya hanya diperiksa di IGD dan dilakukan ronsen. BPJS saya kan baru bikin, jadi kan lama, terus tanda dokter dari sana ya, jadi harus tindakan langsung baru. Kalau bisa dirawat sekarang, mungkin saya memegang uang tuh, kalau keluar juta segitu, makanya saya pulang lagi. Biayanya berapa katanya, Bu? Sekitar 10. Ini sama biaya makan itu lah 13-an gitu. Kamis pagi, Lurah Pasar Batang membawa Fatan dan ibunya ke RSUD Brebes untuk menjalani pemeriksaan. Lurah Pasar Batang Kusuma Edi mengatakan pihaknya mengusulkan agar Ernawati dan Fatan menjadi peserta BPJS karena terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Nah, pendampingan dari kami karena yang bersangkutan belum masuk ke sebagai anggota BPJS, dan upaya yang kami laksanakan membuatkan surat keterangan tidak mampu karena yang bersangkutan masuk dalam daftar DTKS. Di RSUD Brebes, Fatan kembali menjalani pemeriksaan radiologi yang ketiga kalinya. Dari hasil foto ronsen, uang logam tersebut masih bersarang di dinding tenggorokan dan belum bergeser dari foto ronsen pertama dan kedua. Kemungkinan sih bisa uang koinnya terbesar atau ada apa namanya, mungkin nyampol lah bahasa itunya, bisa kemungkinan macam-macam, kadang bisa nyampe ke bawah sampai ke usus keluar jelas. Tapi secara medis bisa dikeluarkan ini, Pak. Banyak cara itu. Selama 14 hari Fatan tak bisa memakan nasi. Ia hanya bisa menelan bubur 3 sendok sehari. Untuk menambah ketahanan tubuh, orang tua Fatan pun sesekali memberikan susu. Menurut rencana, jika hasil pemeriksaan lanjutan perlu dilakukan tindakan operasi, maka akan dirujuk ke RSUD Karya di Semarang. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes.